Pemirsa, setelah kemunculan seekor buaya di jalan viral di media sosial, petugas BKSDA Sumsel bersama warga berupaya menangkap buaya muara tersebut. Ya, buaya berhasil ditangkap dengan menggunakan umpan anak ayam. Petugas BKSDA bersama warga Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan berjibaku menangkap buaya muara yang berukuran 2,5 meter. Proses penangkapan berlangsung dramatis lantaran buaya sempat melawan saat akan ditangkap petugas. Setelah 8 jam dengan menggunakan umpan anak ayam, buaya tersebut berhasil ditaklukkan. Mata buaya ditutup dengan kain dan mulut terikat tali perangkap. Kita nangkap tadi, kita umpan nih Pak, kita umpan ayam, kita pasang jerat, kita tarik, masukkan ke palanya kan. Jadi dibawa ke sini langsung Pak ya? Iya. Oh yang besar. Sekitar 4 meter kan? Ini sering makanin apa sih Pak kalau di sini? Ayam, bebek, dan masuk rempan-rempan yang ini. Petugas BKSDA dibantu warga akan menangkap buaya lainnya berukuran 4 meter. Penangkapan buaya ini dilakukan setelah viralnya seekor buaya muncul ke permukaan jalan hingga meresahkan pengendara yang melintas. Selain memangsa hewan ternak warga, kemunculan buaya muara ini juga meresahkan warga terancam keselamatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.